ada 18 buah negara yang sebelum ni mengekspor beras. Sekarang ni ada yang mengimport. Maknanya keperluan untuk negara di sini dah tak cukup. Dan ini menyebabkan kita ada masalah beras, khususnya yang import di pasaran tempatan. Dan bila beras tu kurang, penawaran kurang, tetapi demand tu ataupun permintaan tu lebih, maka ini memang teori ekonomi biasa. Memang dia punya harga akan naik. Bila harga naik, orang yang dulu mampu untuk pakai beras import dah pergi guna beras tempatan. Dan bila dah guna beras tempatan ni, sudah pastilah beras tempatan ni tak cukup untuk orang yang biasa makan beras tempatan. Ditambah pula dengan warga-warga asing yang duduk dalam negara ni pun mestilah makan beras tempatan, takkan dia nak pakai beras import. Kemudian bila isu ni, kekurangan beras tempatan ini mula tersebar, mereka cuba nak tumbangkan kerajaan dengan isu 3R, tak menjadi. Maka isu yang paling dekat di hati rakyat ialah bila harga barang naik. So inilah dia monopolize secukup rasa. Dengan ada puak-puak lepas ni buat video TikTok, siap letak beras kat atas kepala lah, pergi kedai runcit dan sebagainya. Tetapi yang pastinya, yang menjadikan keadaan lebih parah ialah bila kita yang dengar TikTok dia orang ni, kita tolong sama untuk mengedarkan cerita yang tak sedap ni, maka orang menjadi lebih panik. Lebih ramai orang pergi keluar dan membeli beras tempatan untuk simpan stok. Ini dipanggil panic buying. Jadi daripada sepatutnya simpan dua kampit, beli dua kampit, dia beli dua kampit, bini dia beli dua kampit, anak dia beli dua kampit, kadang-kadang satu rumah sampai 10 kampit simpan beras, padahal beras ni boleh tahan 2-3 bulan je, lepas tu dah naik kutu. So ini yang menyebabkan ramai orang tak dapat nak beli beras tempatan. Dan stok ni pula, ada yang ambil kesempatan, dia tahu beras import dah tinggi, dia potong packaging ni, dia campurkan dengan beras import. Itu sebabnya dalam 4 langkah intervensi yang dilakukan oleh kerajaan. Pertama, kerajaan pastikan bahawa kita akan arahkan Pharma dan LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, untuk hantar. Itu pun dikerdik oleh Muhyiddin Yassin. Ada kalanya kalau Pharma sentiasa buat kerja biasa dia, tiba-tiba dia kena buat kerja luar biasa, tetapi bagi tujuan untuk menyelamatkan rakyat, membantu meringankan beban rakyat. Tak salah bila Pharma turun pergi hantar sayur, pergi hantar barang-barang lain. Apa salahnya dia bawa beras sekali? Dan kerajaan pun kata, kalau misalnya tak cukup dana untuk Pharma menggerakkan usaha untuk sampaikan beras ke Akaunti, maka kos pengangkutan ni pun kerajaan tanggung. Yang keduanya, kalau sebelum ni untuk premis-premis kerajaan macam tentera, dia pun ada pihak yang supply beras, dia pakai beras tempatan, makanan untuk kantin dan sebagainya, yang mana ada kaitan dengan agensi kerajaan. Sebelum ni lebih kurang 5% penggunaan beras tempatan ni dipakai oleh pihak-pihak yang supply oleh agensi kerajaan. Lepas ni mereka tak boleh pakai beras tempatan. Jadi orang tempatan akan ada peluang untuk pakai beras tempatan, rakyat biasa ada peluang untuk dapat beras tempatan, kerana semua sekali yang supply oleh agensi kerajaan kena pakai beras import. Dan kerajaan subsidi RM3,200 satu tan. Kemudian dalam masa yang sama, untuk Sabah Sarawak hari ini, mereka ni dapat beras semua beras import, beras tempatan tak dapat langsung. Dan beras yang mereka kena bayar ni dalam RM41 hingga RM45 satu pack 10 kg, maknanya dalam RM4.10 hingga RM4.50. selepas ini kerajaan akan subsidi untuk Sabah Sarawak, semua akan dapat pada harga RM3.10 satu kilogram, maknanya RM31 satu kapit beras import, bukan beras tempatan. Dan yang keempat, kita buat operasi beras putih tempatan, diketuai oleh Timbalan Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Kita akan gerakkan custom, kita akan gerakkan penguasa KPDN, kita akan gerakkan polis, kita akan gerakkan MAKIS, untuk pastikan kita pergi buat search di semua sekali pemborong-pemborong beras, kilang beras, store beras, supermarket, dan kita akan ambil sampel. Kenapa kena ambil sampel ni? Sebab kita nak pastikan dia orang ni tak gunakan beras tempatan ni campur dengan beras itu. So kita akan ambil stok tu, kita ambil sampling ni, kita akan buat analisis terhadap sampling tersebut. Kalau didapati ada pihak yang mencampurkan, kita akan dakwa mereka di mahkamah. Ini BMX ni sebut dua hari sudah mereka berada di Pelangai. Kita akan ambil tindakan tegas pada orang yang menyimpan stok, menyuruhkan ataupun menukar packaging. Kita nak pastikan bahawa masalah beras ini dapat kita atasi seberapa segera yang mungkin.